rumah Ata jadi GPW. Aku jaga istriku dulu. Oh, betul. Jaga. Takut diambil orang ya. Aku kayak gitu memang. Aku. Emang di sini banyak yang suka ngambil istri orang sih, anak-anak tim saya. Oh iya. Ini bukan GPW. Bukan GPW. Nah, sebenarnya GPW itu kan? GPW itu cemana? 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 Keluarga cemana? Oke. Gimana mata kacamataku? Mata kacamu. Bagus sekali kacamatamu. Kita kan buka tetangga kita juga yang suka pakai kacamata dia. Mahal barangnya aku pakai lah biar enggak kalah gaya. Cuma ini aku tadi enggak lupa aku. Apa? Pakai. Kamu pakai punya bandana. Ah, enggak usah lah itu. Usah ya? Enggak. Ini ya udah aku punya karakter sendiri lah. Pakai kacamata. Ini kayaknya kita akan ke tetangga kita yang kalau dengar namanya itu, wah, apa namanya? Harus tutup kuping. Masa? Kau tutup kuping, kalau enggak nanti kau kaget-kaget. Namanya itu adalah si Ata. Oh, itulah. Iya. Ini tetangga kita juga kan? Tetangga kita. Oh, kita makanya kita mau bertamu kita. Iya. Kita mau ini dulu, mau nanya-nanya dulu sama dia. Banyak banget udah kusimpan di kepalaku ini, mau kubuang. Mau kutumpahkan. Bukan kepalaku, isinya itu mau banyak kutanyakan sama dia. Ini kalau tetangga yang ini kita banyak belajar. Belajar kayak mana buat rambut pirang. Rambut pirang? Rambutnya datang, pirang terus kan? Emang pernah kau lihat rambutnya hitam? Datang aja ke salon, ngapain susah kali? Ya. Kau belajarmu simpel banget, yang agak sulit sedikit. Sulit. Malu kita ke tetangga kau cuma tanya rambut. Ah, aku gak mau nanya itu, kau aja nanya rambut, malu aku. Rambutku bagus kayak gini, ku tanyain masalah enggak rambut. Enggak lah, enggak mungkin rambut. Tadi itu kan ku bilang itu intermezzo. Jadi nanti kita tanya. Katanya kan dia ini kan YouTuber yang paling banyak. Terus, yang paling sukses di Asia. Betul. Jadi kan kita kan juga kan mau mulai-mulai. Kita udah mulai mau sukses ini. Iya. Tapi gimana supaya caranya cepat? Iya, jadi kita tanya aja dia. Kan mana tahu dia bisa kasih tips. Lagian kan tetangga harus main. Kau mau nanya apa minta tips? Kau enggak ngapa-ngapain kok minta tips? Kau enggak ngapa-ngapain pun. Orang tuh kalau kita masuk mall ada orang parkirin mobil kita baru kita kasih tips. Itu tips. Emang apa? Tips. Aku tips. Apa be tips? Tips. Dari mana kau datang? Pokoknya aku ke situ mau tanya dulu, kok bisa lah dia jadi YouTuber yang paling terkenal di Asia? Emang dia punya apa sih dia? Apa sih kelebihannya dia? Ya. Aku mau kutanya dulu. Karena sama-sama manusianya kita pasti sama-sama makan nasi, ya kan? Jangan kau marah-marah kalau mau tanya. Iya, enggak boleh marah ya. Kau biasa datang dengan kelembutan, dengan kewanitaan yang membuat nanti dia dengan sukarela membongkar atau membagikan rahasianya. Jangan kau datang, kayak gini rupanya kayak gini. Ya pasti kau kayak gini, kau mencurang, kau banyak nyembah gunung kayak. Kau bilang lagi nanti. Oke, kita udah mau nyampe lah. Jangan marbadai kita terus. Assalamualaikum. Kau betul gak mau ngomong. Cium dulu bawa kopi ini. Enak. Cium dulu aku. Gak mau. Ah, pelit kau. Kenapa kau keluar dari sini, Pak? Kenapa, Rupa? Kau keluar dari sana aja. Enggak boleh. Enggak boleh, kenapa? Aneh banget. Emang kenapa kalau keluar dari situ? Samanya. Nah, kesininya aku. Kau dikasih pintu, aku dikasih pintu. Kau suka bikin aku kerja. Ini rumahnya? Ah, ini rumah tetangga kita itu yang ini juga. Ini narik bajai juga ya? Kayaknya dulu sampingannya kurasa tukang bajai. Ayo. Itu orang sukses memang gitu, harus mulai dari bawah itu. Iya. Permisi. Assalamualaikum. Permisi. Wah, ini kita membuka pintu sendiri atau gimana? Ada suara tapi nggak dibuka. Permisi, Pak. Setiap kita ngomong permisi ada suara. Karena aku rasa namanya siapa tadi? Ata? Ata. Halo. Ah, itu kayaknya orangnya. Halo. Halo, permisi, selamat Pak. Selamat siang. Permisi, Mas. Ini belum nikah, jadi nggak apa-apa. Ini belum nikah. Iya, Mas. Bilang tuh, Mas. Tapi kan biar sopan. Ya. Permisi, Mas. Assalamualaikum. Apa kabar? Apa kabar? Ini Bapak Cemana, kami tetangga. Kami tetangga. Jadi tahu namanya, Pak Cemana. Pak Cemana. Aku ada nggak ya? Bu Cemana. Mak Cemana. Mak Cemana. Iya.
Kami tetangga, Mas. Oh, tangga. Ya, main ke rumah. Jadi kita mau kenalan. Biasanya gitu. Keluarga Cemara ya. Ini Cemara. Ini Cemara. Iya, keluarga iya. Cemara, iya. Tapi rambut Bapak keren juga ini ya. Emang begini. Terinspirasi dari apa? Spaghetti. Bukan, itu penyanyi favoritku itu si Guns N' Roses, Axl Rose. Oh. Emang kalau penyanyi favoritku Judika. Oh, iya. Kau ngefans itu juga nggak jadi-jadi kau duet? Udah biar sebentar lagi, iya. Kemarin kita udah kesasih rapi. Tapi Judika nggak pernah kesini kan? Nah, itu nggak pernah kesini, Judika. Belum diinjak. Kayaknya sombong dia tuh nggak mau kesini. Aku mau main ke rumahnya juga boleh katanya. Ke rumah Pak Ceman aja. Kau juga ke rumah Pak Ceman aja. Pak Ceman aja ya? Iya, jangan ke rumah Judika, ke rumah Pak Ceman, oke? Oke. Tapi tapi tetap aku lebih suka suaranya Judika sih. Itu nggak bisa, aku juga dulu kan ngefans gara-gara suara. Oh iya, tapi kau nggak jadi duet ya? Iya. Aku tanya sebelum masuk, emang perjuangan itu ya kita tahu lah. Dulu Mas Atta ini memang bawa, ya, jadi sekarang bisa. Bukan, ini maksudnya biar kita tahu hidup tuh mulai dari bawah, jadi ditaruh bajaj paling depan. Oh, bukan dulu sempat. Dulu beli bajaj nggak mampu. Malah belum mampu. Belum mampu beli bajaj. Oh, bajaj dulu mahal 5 juta. Oh. Pas kita memang harus ke rumah tetangga. Kita ke rumah tetangga kita yang terkenal. Nanti kami mau ngobrol-ngobrol sedikit. Boleh, ada hal yang boleh. Kepala kalau mau bicara. Silakan. Kebetulan dia kebelet. 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 Mau pipis. Iya. Kenapa dia jadi batak kebelet? Iya. Jadi kita mau ngapain dulu nih Bapak? Kira-kira. Nah, ke toilet. Ke toilet numpang toilet aja. Ya, oke, toilet. Lepaskan sepatu, udah ku bilang kalau ke rumah orang. Gak apa-apa. Kalau untuk keluarga Cemana gak apa-apa. Gak. Kan Cemana mana aja boleh. Kami biasa orang Batak kayak gitu. Oh. Kalau masuk harus dibuka. Iya, aku. Cepat. Boleh kami masuk ya? Iya. Tetangga kita. Ah, ini. Ayo. Okay. Dia itu karena perjalanan jauh kan. Jauh. Tetangga jauh kami kan berapa kali naik tol. Oh, oke. Okay. Jadinya gak sempat singgah. Iya, susah dia maunya yang di rumah gitu. Maaflah kalau langsung minjem toiletnya. Oh. Abang mau duduk dulu, mau minum apa bang? Enggak, aku jaga istriku dulu. Oh, gitu. Jaga. Takut diambil orang ya? Aku kayak gitu memang. Aku. Emang di sini banyak yang suka ngambil istri orang sih, anak-anak tim saya. Oh iya, tapi baik dia langsung dikasih taunya. Orang sekarang kan nikung. Nikung. Nikung tanpa kasih tahu. Jadi. Mending suka. Dikasih tahu dari awal ya. Iya, kalau mau nikung kan tahu kita mau rem kan. Bisa izin dulu mau nikung ya, gitu ya. Oh boleh gitu ya? Enggak boleh ya? Enggak boleh. Enggak boleh, sorry. Tapi paling tidak dikasih tahu kan? Dikasih tahu. Iya, aduh gelap kali kurasa seperti double kacamata ku ini. Gak apa-apa lah aku begini, aman di sini. Aman. Aman kan? Ah, aman. Aku pun aman ya aku. Oh iya. Ada asing kali ternyata ya aslinya ya. Ini kulihat dia kalau di TV, aku suka sama dia. Kulihat kau pernah main bola sama si... Oh main bola! Ah. Aku suka main bola. Itu. Kapan dia ajak lah aku main bola lah. Ah, si Judika punya tim itu. Oh punya tim Judika? Kulihat dia. Kalau sama Judika jago tuh mainnya dia. Ah dia suka, jago sih enggak. Jago enggak, suka aja. Agak kencang kulihat lari karena kecil mungkin dia maling dulu, aku nggak tahu juga. Oh, dulu tapi maling. Kau memfitnah itu. Kau emang udah pernah ketemu, kau bilang dia maling. Aku bilang, aku pernah lihat dia dulu main bola. Oh. Silakan duduk, mau minum apa kan kira-kira. Udah tahu deh kita jauh perjalanan ya. Iya, oh, iya. Kemarin kita susah ya nggak diketawarin minum, kita ambil sendiri. Oh. Iya, kami kan orang sana ya, Sumatera kita sama-sama ya. Sumatera kita iya, sama-sama. Iya, jadi kita langsung. Langsung ambil aja. Ya, kita repotin orang rumah ya. Ada es krim, ada mau. Ih, disini kayak ini kayak suara ya. Oh iya, benar. Sekarang badannya. Dulu awal-awal betul lah. Iya, dulu kurus aku. Aku perhatikan betul kan? Aku dulu gymnya di sini. Abang waktu itu mau ada bikin film. Filmnya tuh superhero harus bawa gede badannya. Oh, ini baru mau bikin film. Udah ini. Selesai. Jadi aku di situ, Bang, biasanya. Bagus sekali tempatnya. Jadi udah berapa lama kau segede ini? Berapa lama kau bisa? 4 bulan. 4 bulan. Kalau dia bisa enggak jadi tinggi kalau 4 bulan? Kau kan jadi gede, dia jadi tinggi aja buat. Bukannya udah tinggi ya bang nih tuh? Belum. Di sini aja kita ngobrol. Boleh. Kita ngobrol enaknya di sini. Kepanasan nggak? Kita kau kepanasan nggak? Enggak kan? Enggak apa-apa. Ya. Yang mau kita minum kita di mana? Enggak ada di dalam bang. Ambil saya ambil dulu. Kau ambil. Kau dulu aja. Oh. Kami akan ambil. Kami agak rumah kami. Kami agak rumah kami. Kita rumah kami. Kenapa saya tinggal sendiri ya di sini, Mas? Kayak mana lah ini? Dapat tidak minumnya bang? Sudah. Oh sudah dapat. Jadi gitu kami nggak mau ngerepotin, sorry lah ya. Iya nggak apa. Saya senang sekali bisa didatangin tamu gini loh. Jadi kan kami tahu itu si Ata itu Ata apa namanya cowok kau bilang namanya? Ata itu. Petir. Makanya kami tutup. Kami kalau mau nyebutin yang satu itu selalu kami terkaget-kaget. Oh selalu ada. Jadi gimana teh? Kau mau tanya?
aku tanya, yeah. Aku ikut apa YouTube-mu. YouTube kau apa? Salah satu yang paling besar. Ku lihat kau udah di atas 20 juta. 20 juta subscriber. Subscriber kau kan? Amin ya Allah. Amin. Nah, kerencana kami. Jadi kami datang ke sini. Ah, kami terus teranglah kami. Kami mau pinjam sedikit subscribernya. Transfer aja nanti kami balik. Nanti kami balik, udah siapkan semua materai. Nanti kalau kami udah sukses juga channel kami, kami balikin subscribernya itu. Ya nanti kita materai, nanti kau transfer subscribermu itu 10 juta. Nanti kami tanda tangan di materai, kami kembalikan butuh tepat waktu. Kita kan sesama. Kalau ada mau ngaya enggak apa-apa. Betul. Iya. Kita kan sesama. Bukannya enggak mau, bukannya enggak mau, tapi enggak tahu caranya gimana transfer subscriber itu. Kan misalnya ada 20 juta. Iya. Ya kirim-kirim misalnya 2 juta atau 1 juta untuk kami nanti. 10 aja kasih tengah nanti bunganya banyak. Terlalu kita bisa. Kembalikan nanti. Eh kok kalau minta transfer masa dikit kali? Ya banyak 10 lah ya. Iya, nanti kita kembalikan. 10 misalnya. Nanti ada hitam di atas putih. Setelah dipinjam 10 juta oleh keluarga Cemana dikembalikan dalam waktu beserta bunga. Beserta bunga. Nanti kita materai. Betul. Pemirsa semua, ya saya bingung ya. Gimana caranya transfer subscriber? Tapi yang nonton ini kalau ada subscriber saya, tolonglah di subscribe channel ini ya, biar banyak. Soalnya saya nggak tahu. Kami tuh nggak mau mengemis, disuruh. Kami mau pinjam. Caranya emang gitu ya? Dia nggak tahu caranya. Berarti nggak bisa ditransfer, Pak. Nggak bisa ditransfer. Harus bikin konten yang menghibur biasanya. Terus gimana cara? Pak, kita diajarin dia aja kita kan dia kan. Udah lama di sini. Enggak tahu ya, yang pasti itu kalau kita uploadnya sering, nambah subscribernya cepet. Jadi kami harus upload berapa kali sehari? Kalau aku sehari minimal sekali lah. Minimal sekali. Jadi hampir setiap hari ada. Dari dulu. Dan sudah 4 tahun terakhir setiap hari aku upload. Oh, dari dulu memang awalnya ke situ ya, memang bikin konten. Memang suka bikin aja segala macam. Ada orang suka musik. Bikin waktu itu sama keluarga Ziggy Zaga ada. Oh, ngapain kalian? Itu bikin dari video klip, lirik, musik semua yang bikin, maksudnya dikonsepin buat sekeluarga. Sampai syuting video aja adik saya itu yang bikin, sampai ngeditnya juga adik saya itu. Nah itu dari awal yang edit itu? Adik saya, si Sa'i yang botak dia ada. Oh ya, tahu. Dia belajar itu? Enggak, dia autodidak. Belajar gitu dari YouTube aja. Semua bisa, Ma. Jadi kau pun ngedit kau? Janganlah kalau ngedit, aku nggak bisa pernah aku coba. Iya. Coba, bisa lah. Tapi biasanya ya, kalau misalnya, kalau pemikiran orang zaman dulu ya, orang zaman dulu tuh biasanya, ini kalau anak misalnya mau jadi dokter, ya udah dia dokter. Ya. Kalau mau jadi ini bapaknya maunya dia jadinya misalnya sukses tuh jadi PNS, jadi PNS. Iya. Kalau zaman sekarang tuh kayaknya ya semua orang kan bisa belajar apapun. Iya. Bahkan orang pengambilan video, orang bengkel aja misalnya dia jurusannya dokter tapi dia mau belajar jadi bengkel, dia bisa. Karena ada sosial media. Betul. Semua orang udah ajarin banyak sekali ilmu sosial media. Aku kan suka kali nonton itu Mas. Jadi kan orang itu suka kasih hadiah giveaway. Itu yang harus kasih hadiah. Kan kau kan suka kasih juga. Kurasa ini giveaway ini. Bukan. Ini giveaway. Beli. Tadi kan kami kan enggak beli. Kami apa pinjam itu enggak bisa kan transfer. Gimana kalau rumah? Rumahnya aja kami buat giveaway ya. Biar langsung nanti. Subscribe kami banyak biar lebih cepat. Kami kayak gitu aja, kami giveaway aja rumah kau ini pasti langsung langsung tertransfer subscriber kau 20 juta itu ke kami. Sebenarnya giveaway itu cemana.